Lanjut, kita buat egg tart, roti tawar, rainbow. Bahannya roti tawar, rainbow. Cetakan yang sudah dioles dengan blue band atau margarin serbaguna. Kita siapkan isiannya. Terbuat dari 2 butir telur, 2 sendok gula pasir, susu dan kau 2 sendok makan, dicairkan dengan air hangat 200 ml atau 1 gelas. Kemudian ini dia cetakan muffin yang sudah dioles blue band, diberi roti tawar yang sudah kita tipiskan dan kita belah 4, tapi jangan sampai putus ya. Kita susun sedemikian rupa. Nanti kita isi cairan ini. Flan. Kita aduk rata pakai whisk. Nanti kita isi di sini. Nanti kita oven 30 menit. Selamat mencoba.